One, two, three. Halo semuanya, balik lagi di channel Nonton Bareng, tempat mengupas berbagai fakta film dan drama serta menemukan berbagai rekomendasi tontonan yang menarik. Di video kali ini kita akan membahas rekomendasi serial Turki yang wajib untuk ditonton. Simak pembahasan rekomendasinya. 1. Ethos. Dirilis pada November 2020, serial drama Ethos mengangkat kisah orang-orang yang tumbuh dari latar belakang keluarga berbeda. Meryem adalah seorang wanita yang berprofesi sebagai petugas kebersihan di Istanbul. Sejak kecil, Meryem tumbuh di tengah keluarga besar yang konservatif. Hal ini lantas mempengaruhi caranya melihat dunia saat tumbuh dewasa. Pri memiliki sudut pandang yang sangat bertolak belakang dari Meryem. Terapis asal Istanbul ini menganggap paham konservatif sebagai hal yang memprihatinkan di era modern. 2. Loves 101. Pada 1998, 4 murid SMA terancam dikeluarkan dari sekolah karena sering berbuat onar. Mereka adalah Eda, Osman, Sinan, dan Kerem. Karena kerap menunjukkan sikap layaknya berandalan, mereka pun dijauhi teman-teman di sekolah. Bahkan kepala sekolah dan sebagian besar guru menganggap Eda, Osman, Sinan, dan Kerem sebagai musuh. Burcu menjadi satu-satunya pengajar yang peduli akan masa depan keempat muridnya itu. Hingga suatu hari, kabar soal kepindahan Burcu membuat mereka panik dan mulai ketakutan. 3. The Gift. Dirilis di Netflix pada November 2019, The Gift menceritakan kisah seniman yang berusaha menguak misteri di balik sebuah artefak kuno. Kisah berawal saat Atiye berhasil menjual sejumlah lukisannya dengan harga yang cukup tinggi. Di tengah kebahagiaan yang tengah dirasakan Atiye, ia menerima kabar aneh dari seorang arkeolog bernama Erhan. Erhan mengungkap bahwa simbol-simbol yang terdapat dalam lukisan Atiye pernah ia temukan di dinding sebuah gua kuno. Anehnya lagi, Atiye mengaku tidak pernah mengetahui keberadaan gua tersebut atau asal-usul simbol yang ia lukis. 4. The Yard. Kisah berawal saat Hakan pulang ke rumah dalam keadaan mabuk dan kembali menghajar Dennis. Seperti malam-malam sebelumnya, Hakan kembali menyalahkan sang istri atas kegagalannya untuk menjadi musisi terkenal. Melihat ibunya yang makin tersiksa, Ecem mengambil pistol milik sang ayah dan langsung menembak Hakan. Dennis pun langsung meminta Ecem untuk meninggalkan lokasi kejadian dan ia mengaku sebagai orang yang menembak Hakan. Kini, Dennis harus mulai putar otak agar bisa bertahan hidup di lingkungan yang begitu asing baginya. 5. Love Me As I Am. Pertemuan singkat Aisem dan Omer di kampus langsung membuat mereka jatuh hati. Bahkan hanya berselang beberapa bulan saja, keduanya mulai membicarakan rencana pernikahan. Tentu saja rencana ini tidak akan berjalan mulus mengingat latar belakang keluarga mereka yang sangat berbeda. Aisem menghabiskan masa kanak-kanaknya di desa bersama sosok ayah yang begitu menyayanginya. Sementara itu Omer tumbuh di tengah keluarga kaya raya yang gila akan kemewahan. Mendengar keinginan Aisem dan Omer untuk menikah, kedua keluarga pun langsung menyatakan penolakan keras. Itulah beberapa rekomendasi deretan serial Turki terbaik yang wajib untuk ditonton. Bila ada rekomendasi serial lain, bisa tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk like dan share, serta subscribe Nonton Bareng agar tidak ketinggalan update seputar drama dan film lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.